Halo guys, balik lagi sama gue di Ark Survival Evolved. Dan kali ini gue bakal lanjutin petualangan gue yang kemarin. Di episode kemarin itu gue berhasil ngetem Meat Manticore Emperor nih. Yang ini nih, Manticore Oren. Terus kemarin juga ada Ghost Rex. Di bawah situ gue taruh tuh Ghost Rex sama Meat Turtle. Nah, terus gue udah baca komen kalian. Kalian udah pada ngasih nama. Kita bakal lihat dari Manticore-nya dulu nih. Manticore-nya namain Elisa katanya. Sekali-sekali katanya pakai nama cewek gitu dah. Katanya namain Elisa tuh si Manticore. Nah, terus untuk si Turtle, nih Turtle-nya. Turtle-nya katanya namain Steeltle nih, namanya Steeltle. Dan satu lagi si Ghost Rex-nya nih namanya Date Masamune. Nah, namanya ini. Nah, terus di episode kali ini ini kok si Phoenix di sini ya? Sebelum mulai jangan lupa kalian like dulu videonya, dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Nah, di episode kali ini gue bakal nge-summon sesuatu dulu nih. Gue udah ada bahannya, gue udah ada barangnya nih. Namanya itu Akat Red Dragon. Nah, gue bakal coba summon si Akat Red Dragon ini nih. Kita summon di sini ya, si Akat Red Dragon. Wow, udah apa itu? Aduh. Oh, dia naga nih. Gede banget. Gak ada yang gak segede Dragon Queen yang sama. Gak segede Dragon Emperor. Ini udah Meat Akat Red Dragon level 999. Wah, keren banget. Badannya kayak robot-robot gitu. Ada tembakannya cuy. Tuh. Ada tembakannya gede. Di kepalanya juga ada. Di punggungnya juga ada. Tembakannya banyak ya. Di ekornya juga. Aduh. Di ekornya juga tembakan tuh. Serangannya sakit nggak cuma berdiri? Ya itu makanya itu yang nggak akan damage ke sini. Oh, ini mobil gua nih, tapi gua males ngambilnya, biarin aja ya. Coba kita klik kiri ke sini. 21 juta doang, nggak terlalu sakit ya. Klik kanan. Apa tuh klik kanan ya? Oh, nembak dari punggung. Bukan deng. Iya. Dari tembakan punggung terus dari mulut. Damage-nya 21 juta juga. Damage-nya sama dong kayak klik kanan, klik kirinya. Cece. Apa itu? Buset. Keluar roket. Anjay, damage-nya sakit banget. Roketnya rusuh banget ya. Bisa bunuh itu kan? Kita roket. Oh, mati ya? Oh, mati. Dia bisa bunuh ginian. Ini ginian nih, gua kesel banget dah. Ini orang ada mulu di mana-mana. Udah itu ini banget lagi nih. Gak bisa kena kanan. Cetex. Oh, listrik. Kalau mau bunuh dia cuma apa? Bisa pencet C. Pencet lain agak ada nggak pencetan lain? Control key R. Oh, ya nggak ada. Jadi cuma klik kiri. Klik kirinya gigit. Kayak nada biasa ya. Damage juga 21 juta. Skill kanannya nembak. Damage 21 juta juga sama. Kayak klik kiri. Nih. Gak kena. Malah sekarang gak kena damage. Oh, 1000 deh. Lah. Gak jelas. C-nya yang roketnya yang sakit. Roket sakit banget semua. Mau pencet X listrik. Listrik damage berapa ya? Tadi gue lihat. Nggak kena sih. Nggak kena nih, harus mendarat. Damage-nya nggak sakit, listriknya 120.000. Nggak mati T-Rex-nya. Roket kita nih yang OP, gila. Bisa terus semangat ya. Nah, sekarang kita coba ininya deh, Ghost Rex. Kemarin kan gue janjinya mau nyoba Ghost Rex-nya di episode ini ya. Kemarin belum gue coba. Kita coba dulu deh. Ini dragon gua taruh atas ini. Dragonnya gua taruh atas ini. Lah. Oh, enggak deh, enggak jadi. Gua kira Dragon Emperor gua hilang lah. Taunya di atas ini. Gua kira di sampingnya Dragon Queen. Taunya udah gua pindahin waktu itu. Baru inget. Nah, sekarang kita coba Ghost Rex-nya karena kita belum nyoba. Oh ya, ini gua udah full tech loh. Udah pakai celana Eternal Tech. Tapi belum gua warnain nih. Di warnanya masih putih pink.
Nah kita mau nyoba ininya. Oh ya helmnya gue nggak pakai helm tech ya, helm biasa. Nah kalau helm tech lah, oh nggak ada ada pinggiran. Ada deh. Kalau FPS modnya nggak enak ya, ada pinggirannya tuh. Pusing. Jadi kita third person mode aja. Buset nih Ghost Rex kenceng banget ya larinya. Ini jalan biasa lambat. Jet Chief langsung. Wah gila, langsung kayak setan larinya. Emang setan sih namanya aja Ghost. Darah 247.6803. Darah 2.400 doang. Aduh, ini kena full damage ya. Kena. Kita harus menjauh dari sini nih. Gue pengen ngetes dia tapi jangan di sini deh. Beloknya juga agak-agak gimana gitu ini. Gua ke kiri di sini udah nggak ada cincorang kan. Gua takut diserang cincorang langsung pingsan. Ya 75.000 nggak terlalu sakit ternyata si Ghost Rex. Ke kanan coba. Ya teriak doang, gak kayak Spectral Rex sama Prime Rex bisa ngeluarin api. Ini nggak bisa. CC nggak ada, X nggak ada. Ya dia cuma bisa klik kiri sama klik kanan, klik karena nggak nyerang, cuma teriak. Ya aduh kecewa. Ini udah di gua, udah gua pakein tracker belum ya ini? Kila Koleo mau nyerang gua. Apa? Nah mati. Udah dipakein tracker belum ya? Gua lupa. Lah. Hah. Waduh. Wah ada berita buruk guys. Tracker gua hilang. Teleporter gua juga hilang. Wah kayaknya modnya kelepas nih tadi gak sengaja. Ya aduh. Kita gak bisa nge-teleport dong. Lah tiba-tiba ke unlearn. Yah. Kocak. Tuh tiba-tiba ke unlearn sendiri dari sana. Hilang dari invent gua. Ini kayaknya karena mod awesome dino teleport awesome teleporternya tadi ada update kayaknya deh. Terus hilang deh dari invent gua barangnya. Yaduh, harus buat lagi. Ini juga belum gua learn. Pakai engram unlocker yang mana? Engram unlocker pakai batu satu ya. Ya udah. Kita tambang batu. Kita ajar dulu nih Griffin. Apa kau? Hah? Taruh lawan gua. Tapi dia enggak nyerang gua dah. Tuh. Atau kita enggak bisa diserang lagi jangan. Oke, enggak mungkin. Oh, bisa deh. Enggak mungkin lah enggak bisa diserang. Iba banget. Pakai ini terus gua enggak bisa diserang mah. Kita farm batu dulu. Cangkul. Nah. Masuk 5.000. Buset, gua mencet 6 kagak bisa teleport. Enggak enak banget. Harus jalan kaki ke markas dong. Ntar ini jajan dino-dino track dino-dino yang gua tracknya hilang juga lagi. Kalau hilang juga bahaya sih. Harus gua atur satu-satu. Jelas ini bisa di pick up kan. Nah gua pick up dia ke markas. Buset. Ah kok gak kenal. Ini gak enaknya helm tech nih, sering kepencet ininya. Aktif-aktif itunya. Ini gua gerakin dulu. Gua cek rumah deh, teleporter masih ada gak ya kira-kira. Kalau hilang kan parah ya. Kok nggak bisa jet. Nah, kita harus cepet nyampe nih. Kita cek ini nih, Mahatma kan waktu itu ada tracker ya. Trackernya hilang nggak kira-kira? Ya hilang, nggak ada ijo-ijo. Ya, gara-gara modnya update, teleporter gue yang di sini hilang nggak? Oh, teleporter nggak hilang guys ternyata, cuma trackernya doang. Gua atur-atur bentar dah. Gua harus ke markas dulu nih berarti. Hah, jadi gini dong. Jadi ada obelisk-obelisk sekarang. Wah, jadi banyak banget. Oh, pantesan ini jadi modnya update gini sekarang. Set ini apaan ya? Baru tahu gua. Oke, gua balik ke base ya coba. Nah, ini udah gua bikin remote sama trackernya, tapi ada berita buruk ya. Ternyata trackernya hilang semua nih. Gua baru naruh di si Kogar doang nih. Aduh, ribet lagi deh. Minimal gua taruh di ini juga deh. Di Black Tortoise. Si Bobby ini nih harus ditaruh. Siapa tahu kalau kita nemu bos kan tinggal manggil. Soalnya dia dino kita yang paling kuat nih. Sementara ini dino kita yang paling kuat si ini nih, si Bobby. Gak ada yang lebih kuat dari dia kayaknya. Yang gua punya maksudnya. Nah, karena kayaknya gua langsung nyari dino aja deh. Kita pakai si Kogar aja.
karena ya ada di sini, yang lainnya harus dipanggil dulu, terus trackernya juga hilang. Ya udah gue pakai ini. Oke, di depan sini ada Mid Bahamut dan ini kebetulan gue belum punya, jadi gue bakal tem dia untuk koleksi aja. Tapi kayaknya ini jurusnya kayak si Dragon Queen deh, tebakan gue ya. Kayaknya kayak si Dragon Queen, kalau nggak si Dragon Emperor, kan mereka berdua tuh mirip-mirip ya jurusnya. Kayaknya si Bahamut mirip juga, tapi nggak tahu dah. Ayo kita tem aja lah, daripada penasaran. Buset, di sana ada cengcorang listrik, bahaya. Gue harus kesinian nih. Nah, ini si Kogar gue pick up. Kita deketin Bahamutnya pakai grapple langsung deh. Ngebut banget dia. Mau pakai lari cepet takut ketonjok. Kalau ketonjok kita mati. Nah, kita grapple. Aduh, ngelek-ngelek. Nah, udah third level Mid Bahamut has been tamed. Kelepas. Kepencet C. Nah, udah diam. Wow, langsung kita naikin. Wah, keren. Warnanya keren. Biru-biru gitu, gua suka warna biru. Coba kita tes serangannya ya. Aduh, ngelek-ngelek, sumpah ngelek banget. Kita tes sini. Kiri. 1.100.000. Wah, ini Bahamut sakit juga ya. Aduh, patah-patah. Kenapa ya ini PC gua? Ngerender rumputnya doang bikin ngelek. Kirinya sakit tuh, 1.1. Klik kanan. Tetapan klik kanan ya. Hah? Oh, listrik. Sakit gak tuh? Agak kena sih. Oh, 1.9 juta damage-nya. Mati kalian. Aduh, nih cengcorang kagak bisa dibunuh. JC. Set meledak. Aduh, kagak damage ke cengcorang. JX. Oh, pedang. Ini sama atau beda ya sama Dragon Queen? Lupa gua. Oh, tapi dia gak bisa bunuh cengcorang ini. Bahaya. Pencet X, X, Control, Key. Oh, pencet Key gitu, buset apaan. Sama kayak X. Kayaknya sama kayak X ya, atau beda ya. Gak tau deh, sama atau beda. Buset, ada mana Germer sampai sini. Ini kan harusnya di salju ya, kok ada mana Germer di sini. Stracun lagi, gua belum punya kayaknya tuh racun. Boleh kali buat koleksi. Aduh, nanti gua mager ngetem dia dah. Ngebug lagi dia di langit dan dia nggak bisa pakai Kogar ini. Kalau gue pakai si Kogar dia digigit mati. Coba lihat mana tuh, mana tadi, mana Garmernya, kan langsung hilang. Udahlah, kita nggak usah tem mana Garmer itu, kita ngetemin aja. Oh, ya taruh ngemacing corong. Udahlah, nggak bisa. Udah bisa kalau taruh ngemacing corong udah pasti mati. Dari mode-nya udah beda ya. Ntar, gue mau ngetem sesuatu tadi. Sebelum gue nyari Bahamut, gue ngeliat sesuatu yang unik loh. Mana ya? Di rumput-rumput yang gue belum punya. Buat koleksi lumayan. Gue lupa di mana. Terus ini ngelag banget, kenapa ya? Kayaknya gue gak bisa di daerah-daerah sini. Di daerah sini emang selalu ngelag gue. Ya hilang kan yang mau gue tem. Gue lupa tadi nemu di mana. Ah, ngelek. Sumpah lag banget. Aduh, digigit raptor gua. Lag banget parah. Buset. Jing rata semua. Semua di sini ngelek banget, apa gua harus pindah ya? Oh, itu tuh yang mau gua tem deh. Kayak gini. Ini gua belum punya nih, Thunderhorn. Kayak si ini kayaknya kura-kura yang kemarin. Ntar ini Bahamut gue pulangin dulu deh ke Dino Storage. Kok bos Amoner ya? Yaudah ntar air gue ngatur. Thunderhorn kayaknya bisanya disodok pakai tombak Mid deh. Coba kita sodok ya, kayak ginian. Torpornya berapa? 150.000. Oke, siap. Damage-nya cuma 2 ke kita. Kita terlalu OP. Kita sodok terus. Iya, pingsan lo, pingsan.
Ya aduh. Hah? Gue meninggal. Gue meninggal. Sangat tidak lucu ya. Nah sekarang gue langsung aja ke last remote location ya. Untung tadi gue udah pindahin Bahamut, jadi kita bisa kesana lagi dengan cepat. Nah kita sudah sampai. Mana tadi Thunderhornnya? Buset, mana garam meracun nih? Masih ada ternyata. Torkornya 10.000, mas sodok aja sekali. Aduh, pingsan. Nah dia nggak ngembak tuh. Oh di situ. Kita fokus ke ininya dulu, tracknya. Itu sekali sodok lagi tuh. Kok tadi gue mati ya? Kenapa? Coba gue nggak tahu kenapa gue mati. Aduh langsung nge-lag. Di sini nge-lag. Nah, bener sekali sodok. Kasih apa tuh? Taming potion. Berry. Nah, aduh nggak punya berry saya, Pak. Jeruput bisa di-loot nggak? Ya, nggak bisa. Berry terdekat di sana. Sepertinya ada di sana. Kok bisa-bisanya ya gua nggak mau berry? Kita tem mana garmernya dulu deh. Mana-mana garmernya tadi. Biar enak liatnya pakai ini. Pakai glasses kadang ada ininya. Tadi pingsannya nggak jelas di mana coba. Ada primantis. Oh ini, bukan deh. Waduh, saya lupa kan. Aduh gede gitu kagak lihat. Oh ini udah bangun, astaga cepet banget. Tapi gitu gua tadi fokus ke mana garmernya dulu. Adi udah di langit lagi udah susah. Kita cari berry dulu deh buat si trike-nya. Oh ini bush nih, bush. Bisa tepon sih, oh bush. Oh pohon. Oh ini mana garmernya, pas banget tim yang tadi tem. Sodok. Levelnya 200 doang, kecil ya. Gak apa-apa buat koleksi. Meat. Buset, buset, iya. Woi raptor. Wah rame sekali raptor. Ah, buset. Mati kalian. Mati lo satu-satu. Aduh, gua gak tau nembaknya apa. Ah, gua kebakar juga. Napi ungu. Lah, mana garmer gua mana? Lah, hilang mana garmernya? Tadi udah ada notif tem loh. Oh itu. Kita pasifin dulu, pasif. Woi, lu udah pasif masih terbang-terbang. Udah mendarat. Nah, sekarang mana garmernya? Aduh, diserang mulu nih raptor, sial ya. Mana garmernya gua pulangin dulu, dia ke dinosaurus aja. Nah, ini udah dino storage beneran. Udah bukan boss summoner, salah kayak yang tadi. Nah sekarang si trike-nya ada, kita cari berry di bush ini. Ini bush atau pohon? Pohon ternyata. Mana bush berry-nya ya? Oh ini nggak bisa. Masa daerah sini kagak ada berry ya? Yaduh. Gue mager kalau jauh-jauh nge-lag. Kenapa apa ngeleknya itu capek nungguin render mapnya. Oh ini berry. Mari kita ambil. Nah, udah segini aja cukup lah. Kita langsung ke Thunderhorn. Mana Thunderhornnya? Thunderhorn itu kayak mid strike ya, jadi jatuhnya mana ya? Oh di depan situ tuh kelihatan. Tadi rumputnya belum render. Ini ngerender rumputnya nih bikin nge-lag sumpah. Berry ini aja lah. Apa aja lah berry-nya. Hah? Gak mau. Kok gak mau dimakan ya? Hah? Gak mau juga. Kita kasih ini satu. Mau gak? Oh Lauren juga gak mau. Oh kirain lagu ketem. Ini makannya bener loh tuh. Berry. Semua gua kasih noh. Tuh udah bener makannya. Masih put ini inventory to tem. Temnya KO tem bener. Tapi ini kagak bisa ke tem. Kagak mau makan. Ya udahlah ini kayak ngebug. Ah. Enggak tahu udah nih airnya. Dia makan guys, ternyata pelan. Ya dimakan yang mana enggak tahu. Bolorannya dia enggak mau. Lama banget sih. Buset. Ah,
Anjay, tiba-tiba rame hewan corrupted. Kaget gua. Corrupted wyvern, gua nggak mau nge-defend loot. Datang sendiri dari sananya. Ini juga belum ketem, lama. Saya males nunggu. Gua nggak mau nge-defend loot ya, udah nggak butuh. Aduh, masih terpaksa gua bunuh-bunuhin satu-satu. Kalian nunggu si Thunderhorn-nya nih, lama banget. Oh, udah tuh. Nah, sekarang kita bisa balik deh ke markas. Oke guys, mungkin sampai sini dulu aja petualangan gue di Ark Survival Evolve kali ini. Di episode kali ini gue berhasil dapat Mid Bahamut nih. Mid Bahamut tanpa gender. Terus ada Thunderhorn, ini belum gue coba. Kita cobanya nanti aja walaupun udah bisa di raid. Next episode aja. Terus ada si Elemental Poison Mana Garmer, gendernya female. Dan satu lagi ada Akat Dragon. Tuh apa yang di sana tuh? Akat Red Dragon, dia tanpa gender juga tuh, NA. Kalau yang masih lama silahkan komen aja di bawah. Terus kalau menurut kalian video ini seru, jangan lupa dipencet tombol like-nya dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih baru di channel ini. Sekian guys, dadah.